اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Wahai Ananda, dengarlah amanat terhadap gurumu, hendaklah hormat, ilmunya banyak, memberi manfaat, menyelamatkan hidup dunia akhirat. Kepada guru hendaklah sopan, tunjuk ajarnya Ananda dengarkan, penat letihnya jangan dilupakan, supaya hidupmu dirahmati Tuhan. Kepada gurumu janganlah durhaka, janganlah pula berburuk sangka, tunjuk ajarnya Ananda jaga, supaya manfaatnya dapat dirasa. Kepada gurumu eloklah perangai, apabila disuruhnya janganlah lalai, tunjuk ajarnya selalu dipakai, supaya hasratmu cepat tercapai. Apabila gurumu selalu kau tantang, ditujuk diajar engkau membangkang, akibatnya buruk bukan kepalang, ilmu dituntut berkahnya hilang. Kepada guru jangan menista, bercakap kasar bermacam muka, orang benci Allah pun murka, hidupmu akan terlunta-lunta. Kepada gurumu nampakkan minat, petuah didengar, petunjuk diingat, supaya belajar beroleh manfaat, membawa berkah dunia akhirat. Kepada gurumu hendaklah patuh, ditunjuk diajar jangan mengeluh, belajarlah dengan bersungguh-sungguh, supaya hidupmu menjadi senonoh. Anggaplah guru sebagai ibu bapak, tempat merunjuk, tempat bertanya, memudahkan Ananda memahami ilmunya, supaya pelajaranmu tak sia-sia. Jadikan gurumu contoh teladan, minta nasihat untuk pegangan, apa masalahmu boleh disampaikan, supaya bebanmu menjadi ringan. Kepada gurumu berterus terang, jangan bercakap main belakang, supaya belajar hatimu lapang, guru mengajar hatinya senang. Kepada gurumu berterima kasih, karena mengajarmu berpenat letih, sampaikan dengan hati yang bersih, semoga menjadi amalan sholih. Wahai Ananda permata bunda, gurumu itu juga manusia, tentulah ada lebih kurangnya, maafkan olehmu bila ada salahnya.
kepada guru jangan mendendam, orang pendendam imannya padam, budi yang baik jadi tenggelam, hari depanmu menjadi suram. Budi gurumu janganlah dilupakan, penat letihnya jangan diabaikan. Ilmu diterima engkau amalkan, semoga pahalanya sama dirasakan. Budi gurumu selalu dikenang, jasanya besar bukan kepalang. Engkau dididik menjadi orang, ditunjukkan pula jalan yang terang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.